Kita awali informasi siang hari ini dari dua kelompok warga di Kota Cirebon, Jawa Barat yang terlibat bentrok. Hingga kini belum diketahui penyebab bentrokan ini. Inilah video amatir yang merekam aksi tawuran antar dua kelompok warga di Jalan Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat. Terlihat dua kelompok ini saling serang dan menggunakan batu dan kayu. Sejumlah orang bahkan membawa senjata tajam. Warga setempat yang menyaksikan tawuran ini pun tak berani untuk membubarkan massa. Akibat aksi tawuran ini, sebuah bengkel tambal ban mengalami kerusakan cukup parah. Kita melihat pukulan dari pulang, otomatis kan kita melihat. Ternyata dia sudah menyiapkan tajam. Iya. Berapa orang yang nyerang tadi? Ada 20-an lah. 20 orang yang nyerang? Iya, 30. Lebih ya? Mereka nggak tahu apa, sini nggak tahu apa masalahnya itu. Nggak tahu motifnya apa, nggak tahu. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap sejumlah warga yang terlibat tawuran untuk dimintai keterangan. Dari tawuran antar warga, tadi mungkin ada kesalahan dengan warga kita di sini, tapi ada sebagian ada penyerangan dari warga sebelah sana, ya belum jelas, tapi namun kita proses hukum, kita tidak lanjuti. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab bentrokan dua kelompok warga ini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.